setelah itu hari keduanya, hari Minggu, Pak Krisnamurti masuk ke sel tersebut yang setelah lamanya saya tahu namanya Selti. Film dokumenter Is Cold mengangkat kembali cerita kasus Jessica Wongso. Film tersebut mampu menarik perhatian khalayak publik. Isu yang diangkat pada film ini adalah membuka dari berbagai sudut pandang kasus kopi sianida. Salah satu yang dibahas, yaitu Jessica diminta untuk mengakui perbuatannya. Pada sidang kopi sianida yang ke-26, Jessica didatangi Irjen Pol Krisnamurti. Jessica diminta mengakui perbuatannya. Kamu ngaku aja, katanya. CCTV-nya udah ada, kamu menaruh sesuatu di minumannya Mirna. Itu sudah di zoom berkali-kali, dia bilang.